Hello, welcome back to my YouTube channel. Sorry, kalau bising sedikit, saya tidak pasang external mic. So, hari ini kami dari Gombak mau pergi mall lah, The Mines. Dalam mall ini saya dengar-dengar member cakap ada sungai di dalam, di tengah-tengah mall itulah. So, mau datang sini, mau cek sendiri. Jom. When I wake up, I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. I've got no makeup. How do you look so fine? Plus up, how did I make you mine? Stay a minute, another minute. So, geng, depan ni The Mines sudah. Coba kita tengok depan ni. Mall lah, The Mines Mall, The Mines Mall. And then dia punya jejantas tu kalau mau pergi limpas jalan depan tu lagi. Kena jalan dalam dari hujung tadi. Di hujung tu ada dalam 100 meter kali ya. Ya kenapa, kita limpas saja yang penting selamat. So yang ni memang sebelah ni lah, depan-depan ni je memang The Mines sudah. Macam besar juga. So jom, sampai sudah di The Mines, pusat membeli belah. So kami dari hujung tu tadi, kami jalan straight sampai hujung tu. Baru limpas, sebab tengah-tengah ini dia ada pagar. Pasal straight di sana, baru limpas di sini untuk masuklah. So, dia punya mall. So, sekarang mau turun, kemudian pergi depan masuk. So, finally sampai sudah kami di mall The Mines. Yang tengah-tengah dia ada, ya memang lah ada sungai. So, dia punya bot-bot tuh, kalau mau naik, kena bayar lah turun ke bawah. Tapi, malas saya mau naik sebab berbaris panjang. Tanpa mau malas membuang masalah. Kalau dia punya route, dia memang akan keluar daripada mall. Jadi dia akan keluar di luar, kena matahari. So next time je lah, malam mau ramai sudah. Kali ini mungkin tidak mau, jangan dulu lah naik kan. So mau pusing-pusing dulu di mall ini, tengok ada apa yang menarik di sini. Dan baru kami balik lah. So ini dia punya maps. Sekarang berada di sini, Center Coast. Oh, okay. Dia ada West Coast, South Coast, North Coast.
Sekarang kita di sini. Yang ada bot tuh di sini. Ini yang KFC tadi tuh. Oh, ini link bridge to Mainz 2. So, dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 5 level. Tempat untuk beli tiket kalau mau naik, dia punya cruise dia yang dinaik di bawah. Kalau dia punya yuran, dia punya fee untuk naik is 25 ringgit from 25 ringgit lah ke atas. Dia ada dua scene, satu yang greenery scene, satu lagi yang discovery cruise. So dia ada south dengan north punya nih. Satu yang south, kalau tidak silap yang greenery itu dia 25 ringgit saja, kalau yang discovery punya dia 30 ringgit. So inilah dia punya boat. Tadi ada sejak dia punya lorong nih nah untuk pergi sebelah, tapi sebab kami tidak nampak ujung dia nih, terus kami jalan ya straight pakai jalan atas tadi. Pusing pergi dia punya dekat dengan jejantas, so dengan tidak sengaja panatlah berjalan. So ini sejak kami punya, saya punya blog hari ini tidak banyak, sedikit saja sebab sikit aja footage saya ambil. Sebab terlalu lama dalam komuter kan tadi. Dari Gombak naik LRT and then pergi KL Central, terus naik KTM lah. Terus aja. So see you on my next video. Ciao. Bye.